Kabar duka datang dari keluarga pesinetron kondang Kiki Farel. Ibundanya yang akrab disapa Mama Dahlia dinyatakan meninggal dunia pada Kamis 12 Mei 2022 kemarin, tepatnya pada pukul 6.30 pagi. Setelah berjuang keras melawan kanker usus yang menggerogoti tubuhnya, almarhumah Mama Dahlia pun kembali pada sang Halik. Tak pelak, duka mendalam pun dirasakan Kiki Farel saat sang ibunda berpulang. Sang aktor bahkan tak henti-hentinya meneteskan air mata di depan jenazah sang ibunda saat masih berada di rumah duka. Bahkan, Kiki Farel pun sempat jatuh pingsan, tak berdaya karena kesedihan yang begitu mendalam saat ditinggal sang ibunda tercinta. Mama tuh meninggal memang hari ini tanggal berapa ya sekarang ya? Tanggal 12 Mei 2022 kurang lebih sekitar pukul 7 pagi. Untuk meninggal pastinya saya nggak tahu karena memang lagi nggak di rumah Mama. Jadi dari hari Senin kemarin saya udah aktif syuting lagi, terus karena pulangnya malam jadi saya takut ganggu orang yang di rumah, saya pulang ke rumah. Juga tadi pagi memang belum sempat berangkat. Terus dikabarin kalau Mama itu udah nggak ada, jadinya tadi pagi langsung datang ke rumah Mama. Dengan berlinang air mata, Kiki Farel pun menguatkan dirinya untuk mengangkat keranda jenazah sang ibunda ke mobil ambulans menuju masjid untuk disolatkan. Setelah prosesi sholat jenazah selesai, Kiki Farel pun dengan menahan kesedihannya mengantar jenazah sang ibunda ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dimakamkan di TPU Pisangan, isak tangis pun mengiringi kepergian ibunda Kiki Farel. Bahkan, momen haru kembali tercipta saat Kiki Farel dengan suara pilunya melantunkan azan di liang lahat sang ibunda. Allahu Akbar.
atas ini. Di tengah prosesi pemakaman yang dipenuhi isak tangis para pelayat, kekasih Kiki Farel, Yuriska Patricia, tampak setia menemani sang aktor yang tengah berduka. Perempuan yang akrab disapa Cia itu pun tampak terus-menerus menenangkan Kiki Farel yang tak henti-hentinya meneteskan air mata. Lantas, seperti apakah kedekatan Cia dan ibunda Kiki Farel? Benarkah ibunda sempat bertemu Cia sebelum berpulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa? Serta bagaimana pula penyesalan Kiki Farel yang belum sempat menikah saat sang ibunda masih hidup? Sempat kita waktu itu buka puasa bareng ya. Buka puasa bareng, mama masih bisa ngobrol gitu. Terus waktu mama sakit, yang dirawat rumah sakit yang terakhir ini, yang 2 minggu ini, sempat datang juga. Jadi baru 2 kali sih. Mamanya cuma bilang, apa tuh kayak, mama juga pengen ke Bandung, kalau mama sehat pengen jalan-jalan ke Bandung, tapi gitu. Ya, bismillah aja lah gitu kan. Kayak, ya semoga aja lah gitu, karena kalau ngomongin sekarang kayaknya waktunya kurang pas sih gitu kan. Tapi yang pasti ya sih udah kena, udah 2 kali kan ketemu mama ya. Makanya aku bilang sama Manis, kak pengen deh ketemu sama mamanya Kak Kiki yang maksudnya lagi sehat gitu, terus juga bisa ngobrol lebih banyak, karena kan waktu aku kesini juga ngobrolnya gak begitu banyak karena kondisi juga kan. Ya, mamanya baik banget, terus juga cantik. Anak mama kan 3 nih. Siapa aja deh jodoh yang duluan kan, mama aja udah sakit-sakitan ya, mungkin lah siapa tahu mama lagi dikasih sakit dulu, siapa tahu habis sakit mama jadi dapat apa gitu ya. Amin. Apa, mudah-mudahan anak yang salah satu dapat jodoh lah. Ditunggu aja. Ya lagi nungguin apa lagi ya, misalnya kayak gitu. Di sisi lain, Kiki Farel dan kedua saudaranya pun menceritakan tentang sosok almarhum Mama Dahlia di mata anak-anaknya sebagai perempuan tangguh yang berjuang keras melawan penyakitnya. Kiki Farel pun mengisahkan kenang-kenangan indahnya bersama almarhumah ibunda, mulai dengan mengantarkannya syuting hingga menemaninya saat harus bekerja di luar kota,
atau sekedar makan bersama anak-anaknya. Tak luput, Kiki Farel pun mengaku telah berfirasat bahwa umur ibundanya memang tak panjang lagi. Pasalnya, setiap kali berbincang dengan dirinya, sang bunda selalu mengucapkan kalimat yang mengarah pada keikhlasannya saat ajal menjemput. Pas banget lagi mijitin mama, dia ngomong nyebutin orang yang udah gak ada, kayak gitu kan. Waktu lebaran pun mama sempat bilang, mama udah ikhlas, mama pengen ketemu. Mamanya kan udah meninggal dari tahun 2012 ya, gitu. Mama udah ikhlas, kayak gitu. Mama tuh wanita yang bener-bener kuat banget. Kita aja bertiga kalah kuatnya ya. Di saat mama ngerasain sakit, mama tapi tetap kayak gak ngerasa gimana-gimana, apalagi pas di rumah sakit. Kayak ngelihat aku nangis, mama malah nyemangatin, kayak dia yang nguatin aku. Harusnya kan terbalik ya. Bener-bener kayak kemarin 2 hari berturut-turut mama ngigo manggilin nama aku. Karena kan sekarang aku udah gak tinggal sama mama, udah pisah semenjak berkeluarga. Tahun 2008 mama jadi ikutan syuting-syuting banyak, sering keluar kota bareng. Sampai terakhir minggu kemarin pun ada produk yang nawarin kita buat iklan gitu, iklan di Instagram gitu kan, iklan di Instagram, masukin sosial media. Banyak list-listnya yang harus kita kerjain gitu kan. Keluar kota bareng juga gitu kan. Kalau mama sehat juga saya ajak-ajak mama jalan-jalan gitu kan. Entah itu cuman ke mall doang, makan gitu, ataupun keluar, semuanya sih pasti kangen gitu. Sebelumnya, almarhum Mama Dahlia memang mulai terlihat mengalami penurunan kondisi kesehatan sejak divonis menderita kanker usus pada 2017 silam. Kendati sempat dinyatakan sembuh, namun perjuangan Mama Dahlia melawan kanker ganas tersebut tidaklah mudah. Didampingi sang putra tercinta, Ibunda Kiki Farel pun terus rutin berobat ke rumah sakit. Dan seperti inilah potret perjuangan Kiki Farel saat menemani detik demi detik sang ibunda melawan penyakitnya. Cuman buah naga dulu aja sama sama melon. Ini pun paling nggak boleh banyak-banyak dulu. Yuk. Buah naga kan? Buah naga kan bagus. Digunakan banyak-banyak. Dari awal yang mama kita dapat kabar dari dokter kalau mama kanker itu aja udah shock banget. Terus akhirnya kan jalan operasi tahun 2017, 2018 kemo. Setelah beberapa bulan setelah operasi kemo, setelah udah sempat sehat, aku ajak mama umroh. Itu mama umroh tapi sama kakak sama adiknya karena waktu itu aku lagi sakit. Mak kita umroh bareng ya, pas udah mau deket hari H, akunya kena sakit tuh, dirawat rumah sakit. Nanya sama dokter, belum boleh. Ya udah deh, mama aja sama adeknya, sama sepupu saya. Terus udah sempet ke Bali juga gitu kan. Nah, pas yang waktu di Bali itu tuh, tahun 2019 tuh, udah mulai sakit-sakit lagi. Yang akhirnya 2019 Juni apa Juli, operasi yang kedua. 2020 radiasi, sampai 2021 awal, terus kena COVID memang gak ada ketemu dokter sama sekali karena COVID. Itu tuh terus makin sini makan nggak bisa makan. Makannya dikit banget sampai akhirnya kurus banget. Sampai akhirnya kemarin pas bulan puasa kita lagi sahur, mama nangis ngeliatin kita lagi makan sahur.
Mama tuh udah 2 hari gak makan, karena kasih makan tuh muntah-muntah terus. Barulah dibawa ke rumah sakit, dan memang ternyata ada penyempitan juga di saluran pernapasannya sama saluran makan. Jadi pokoknya sempit deh, leher tuh jadi sempit, tenggorokannya jadi sempit, jadi makannya tuh gak bisa makan. Nah makanya dibawa ke rumah sakit yang terakhir itu dikasih selang lewat, makannya lewat hidung. Ya kalau momen sama mama saya di rumah sakit ya seperti biasa layaknya orang ngurusin orang sakit gitu. Tapi memang kan sebenarnya kakak saya itu yang standby 24 jam gitu kan, terus-terusan di rumah sakit. Kalau saya tuh lagi syuting ya saya enggak nemenin mama gitu. Ya jadi biasa sih gitu kan, karena udah dari 2017 mama bolak-balik rumah sakit. Jadi pas kemarin terakhir ya sudah terbiasa merawat mama walaupun kondisinya lebih parah daripada yang sebelumnya. Kalau mama tuh kuat banget, makanya orang-orang bilang sampai 5 tahun bertahan itu ya kuat banget gitu. Tapi memang terakhir pas kemarin lebaran itu mama udah kayak orang nitip pesen, udah ngomong mama udah gak kuat lagi gitu kan, mama udah siap, udah ikhlas. Nah pas mama ngomong kayak gitu pun aku sama kakak sama adikku jadi ya berusaha ikhlas juga gitu, karena dari mamahnya itu yang selama ini kuat nahan sakitnya, pas kemarin pertama kalinya mama bilang udah gak kuat lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.